Cerita horor dan mengerikan ini terjadi saat aku masih tinggal di salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Sebut saja namaku Ahmad. Cerita ini berawal saat aku dan kedua temanku, yaitu Ganda dan Buku, sedang pergi untuk mencari burung di hutan Ponjati. Letak Ponjati tersebut berada di ujung batas kota. Lumayan jauh sih, tapi itu tak menyurutkan niat kami bertiga. Malam itu kami bertiga berangkat sekitar pukul 7 malam. Kami bertiga sendiri sudah sering pergi mencari burung di hutan Ponjati. Jadi, tidak ada rasa takut maupun rasa khawatir di hati kami bertiga. Seperti biasanya kami berangkat bertiga saat mencari burung di hutan. Namun, malam itu tak seperti malam biasanya. Perasaan sedikit khawatir dan takut menyelimuti pikiranku. Namun aku berusaha menutupi perasaan itu. Kami pun tetap melanjutkan perjalanan menaiki sepeda motorku. Berbekal dengan beberapa senter, kami bertiga kemudian sampai di depan hutan jadi. Kami bertiga kemudian mulai memasuki hutan jati malam itu. Sedikit demi sedikit, kami masuk ke dalam hutan, melewati rindangnya pohon jati malam itu. Dari kejauhan terdengar samar-samar suara-suara binatang malam yang bersaut-sautan. Suara yang membuat tambah bulu kuduk semakin merinding. Udara terasa sangat dingin malam itu. Suasana terasa sangat sepi. Kami bertiga kemudian terus berjalan memasuki kedalaman lebatnya hutan jati malam itu. Semakin ke dalam, semakin terasa dingin dan semakin gelap. Perasaanku semakin tak karuan. Aku pun berpikir aneh-aneh. Tapi aku berusaha membuang jauh-jauh rasa takut di dalam hatiku. Sarang burung biasanya berada di pohon yang masih muda dan tak terlalu tinggi. Tiba-tiba saat aku menoleh ke atas, aku melihat sosok tinggi besar yang menatap ke arahku dengan meringis. Aku pun sontak kaget mendapati sosok makhluk tersebut. Dengan tanpa basa-basi, aku pun langsung berlari meninggalkan lokasi tersebut. Tak juga jauh berbeda dengan kedua temanku, mereka kemudian pun berlari mengikutiku. Kami bertiga berlari dengan sekencang-kencangnya, menembus gelapnya pepohonan hutan jati malam itu. Semak belukar tak kita hiraukan lagi. Yang ada di dalam pikiran kami hanya bisa keluar dari hutan jati tersebut dengan selamat. Saat aku sedikit menoleh ke belakang, aku melihat sosok makhluk tersebut berlari mengejar kami bertiga. Dengan susah payah dan pontang-panting akhirnya kami bertiga sampai juga di luar hutan jati tersebut. Kami bersyukur bisa keluar dari hutan tersebut dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Peluh pun bercucuran di tubuh kami. Nafas kami terasa ngos-ngosan dan tersengal-sengal. Seluruh tubuh kami bertiga gemetaran dan terasa ngilu seperti mau coplok. Rupanya begini rasanya kalau dihantui hantu di malam hari. Apalagi hantunya mengejar kami bertiga. Sejenak kami bertiga kemudian menenangkan diri dan beristirahat sejenak. Jantung kami bertiga masih dakdikdukder. Untungnya hantu tersebut tidak mengejar kami sampai di jalan raya. Sebentar-bentar aku masih menoleh ke arah belakang. Takut-takut kalau sosok tersebut muncul lagi di belakang kami. Dan baru aku sadari kalau malam itu adalah malam Jumat. Dan kata orang-orang tua bilang, malam Jumat adalah malam keramat, malam
di mana munculnya sosok makhluk astral tak kasat mata seperti jin, lelembut dan juga dedemit. Setelah rasa takut mulai reda, kami bertiga kemudian mencari motor kami yang kami tutupi dengan daun-daunan di belakang pohon jati yang paling besar. Dan alhamdulillah, motorku masih ada di sana. Kami bertiga kemudian mengeluarkan motor tersebut sampai ke pinggir jalan. Tak lama kemudian, aku pun mulai menghidupkan motorku. Suara motor pun terdengar menyala. Kami bertiga kemudian pulang menaiki motorku. Jalan sepi kami susuri. Walau motorku butut, namun sanggup menembus gelapnya malam itu. Udara semakin terasa dingin. Suara-suara binatang malam terdengar lirih bersaut-sautan dari kejauhan. Suasana tampak begitu sepi dan mencekam. Tak lama kemudian, dari kejauhan, kami melihat ada sebuah warung yang masih buka. Terlihat lampunya yang masih terang. Aku pun segera memacu sepeda motorku untuk mendekati dan sampai ke warung tersebut. Dalam hati kami ingin sejenak untuk ngopi dan menikmati gorengan di warung tersebut. Beberapa saat kemudian, tibalah kami di depan warung kopi tersebut. Kami bertiga kemudian turun, dan aku pun memarkirkan motorku di samping warung tersebut. Aku buku dan panggang, kemudian masuk ke dalam warung, dan kami bertiga kemudian memesan kopi kepada si pemilik warung, yang ternyata adalah seorang kakek tua. Kakek tua tersebut kemudian membikinkan 3 cangkir kopi panas untuk kami bertiga. Tak lupa, aku kemudian memesan gorengan kepada kakek tua tersebut. Dan alhamdulillahnya, kakek tua tersebut mau menggorengkan gorengan untuk kami bertiga. Sebentar kemudian, kopi panas pesanan kami pun jadi. Sambil menunggu gorengan matang, kami bertiga kemudian mulai menikmati kopi panas kami. Kopinya yang terasa pahit, namun manis sedikit, terasa segar di tenggorokan. Tak lama kemudian gorengan yang kami pesan pun sudah matang. 2 piring gorengan pun dihidangkan oleh kakek tua tersebut. Aku pun kemudian mencoba bertanya kepada kakek tua tersebut, yang ternyata kakek tua itu bernama Mbah Dula. Ternyata Mbah Dula sudah berjualan kopi di warung tersebut lebih dari 15 tahun. Aku pun kemudian bertanya kepada Mbah Dula tentang hutan pohon jati yang telah kami masuki tadi. Siapa tahu Mbah Dula paham dengan hutan jati tersebut. Dan benar saja, Mbah Dula memang sangat paham dengan hutan pohon jati itu. Mbah Dula kemudian bercerita, memang hutan jati tersebut sangatlah angker. Di dalam hutan jati tersebut dihuni oleh para makhluk-makhluk astral yang jumlahnya sangat banyak. Dan banyak kejadian-kejadian dari para orang yang memasuki hutan tersebut, yang dijailin dan dihantuin oleh sosok makhluk-makhluk penghuni hutan tersebut. Ternyata cerita kakek tua itu benar adanya. Mendengar cerita dari kakek tua tersebut, hatiku sedikit ngeri dan bergidik. Dalam hatiku, aku bersyukur bisa keluar dari hutan jati tersebut. Akhirnya kami bertiga menikmati kopi panas pesanan kami dan gorengan yang dibuatkan oleh Mbah Dula. Tak lupa, kami bertiga sambil berbincang-bincang dengan Mbah Dula. Dan dari cerita Mbah Dula lah, kami akhirnya paham tentang hutan pohon jati tersebut.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.